Tiga tersangka pengedar sabu diciduk petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel. Dari tangan para tersangka, petugas menyita 5,6 kg sabu dan 3.000 pil ekstasi. Sabu dan ekstasi tersebut dipesan seorang narapidana di Lapas Mata Merah, Palembang. Rencananya narkoba akan diedarkan saat perayaan tahun baru. Kasus jaringan narkoba lapas ini terus dikembangkan polisi. Tim Liputan melaporkan untuk Net.